Yeah. What about that one? Why is that one tied up there? Huh? Why are they tied up? Because if not, then we'll be run. Let's go this way. Yeah, lani kayo. Home. Very nice. Dari ujung sebelah sana. Nah. Sorry, I pass you. Okay. Assalamualaikum. Halo, kali ini kita mau melanjutkan perjalanan menuju ke Animal Park. Ya, guys, sekarang kita udah sampai di parkiran dan sebentar lagi kita akan membeli tiketnya. Nih, lihat, this is the map. Ya, te voy a ver. Oke. Oh, look at that. Can we see every animal back? Yeah, yeah. Yeah. It says, well, you can read the English. Okay. Hi guys, sekarang kita ada di Animal Park. Jadi menurut temen yang kemarin kasih info, yang baru kita kenal waktu kita jalan ke viewpoint sebelumnya, bahwa di sini kita tuh bisa melihat beberapa binatang unik. Nah, ini kita sekarang udah masuk di bagian pertama ya. Ini burung unta. Ostrich, ya? Ostrich. Ostrich. You get too much there. Hello, ostrich. Hey, you got some right here. Yeah, he doesn't see it. Hello. Kenapa rambutnya botak? I'll divert him, you grab it. Is that an ostrich? I don't think these are ostriches. Emu, yeah. Oh, this is emu. He's an emu. They're not as big and they're not as mean as ostriches. This is ostrich. Hey! Emu! Nandu! Nandu! Oh, Chicky, was he? Tuh, tuh, kasih makan, Nandu. Emu! Nandu, Rhea. Nandu! Rhea. Nandu! Rhea, 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 Nandu! Oh, ini yang di sini, yuk, di sana. Dan sekarang ini kita masih di area unggas. Yang ini adalah gigi pisan. Yang berikutnya adalah peacock, guys. Tapi sayangnya saat kita berada di sini, si peacock tidak sedang melebarkan bulu-bulunya. Selanjutnya, kita memasuki area kelinci. Di sini banyak sekali jenis kelinci, guys. Kalian bisa melihat sepanjang bangunan ini masing-masing mempunyai jenis kelinci yang berbeda. Halo. Oh. They're so cute. Oh, yeah. Oh my god. They're fighting over it. Oh, they're so cute. Anyone want some? Guinea pigs are so cute. This is the bunny, rabbit. Oh my god. The rabbit's so big, man. They also eat the stem. Ini lihat gede banget. Dia must be lazy, only sleep all the time, dog. That's so fat. Wow. Bulunya tuh kan, bilit. Running. You want some? I can't even see the face of that one. That one is empty. You gotta give me. Yeah, she don't want it because not easy to put inside. I have to poke it, otherwise it'll be interested. Dari sini kami akan segera menuju ke binatang berkaki empat. Dan binatang yang pertama kami lihat adalah alpaka. Kalian bisa lihat di sini alpaka dilepas bebas, guys. Jadi mereka dilepas dan berumput di sekitaran taman terbuka.
Binatang yang mirip sapi ini adalah Cebu Enano. Memang bentuknya mirip dengan sapi karena memang dia masih sejenis sapi. Nah, binatang ini pada asalnya berasal dari India. Yang ini adalah miniatur cow, yaitu sapi mini. Walaupun sapi ini dewasa, tapi memang karena mini, jadi untuk ukuran dewasanya pun seperti ukuran sapi anak. Binatang berbulu unik ini adalah lama. Pada umumnya, biasanya lama itu berwarna bulu polos. Nah guys, lama di Amerika Latin itu dianggap sebagai binatang pengangkut barang seperti kuda. Karena lama mempunyai kekuatan mengangkut barang yang bebannya lebih dari 30% dari berat badannya. Yang ini adalah Sebralo guys. Tapi Sebralonya ini unik karena tidak seukuran kuda pada umumnya. Jadi ukuran Sebralo ini lumayan mini ya. Ini pertama kalinya saya melihat zebra mini. Dan yang satu ini pun masih satu keluarga dengan zebra. Sama, untuk ukurannya pun tidak terlalu besar. Burro Pinto Americano atau donkey. Ya, ini adalah pertama kalinya saya bisa melihat donkey dengan sangat dekat. Merino atau yang biasa disebut domba, ini adalah binatang yang menghasilkan bulu wol. Pony Shetland atau kuda poni asli Amerika. Kuda poni ini terlihat sangat cute sekali guys. Karena ukurannya yang sangat kecil, bahkan sama Lanika pun kuda ini masih tinggian Lanika loh. Yang berikutnya adalah mini horse. Bentuknya memang sama persis guys, tapi ukurannya mini. Dan ada lagi yang lebih kecil kudanya. Namanya masih sama, mini horse, tetapi untuk mini horse yang ini sangat unik. Walaupun senang bermain, tetapi ternyata kuda ini senang menggigit. Mau bagi-bagi ya? Rebutan. Sharing. Sharing is caring. Ya udah cepetan. Tuh rebutan nanti. Udah lepas. Yuk. Bye, sorry. Sorry you cannot get any food from us. Only for horse. Bye-bye, see you. Yuk, bye-bye, see you. Why? He's like, oh, okay. Those eyes are big. You happy? Yeah, Lanika so happy to see all the animals. Lalu, ada binatang yang mirip sapi, tapi memiliki tanduk yang sangat besar. Ini namanya Ankolewatusi. Ankolewatusi ini adalah sapi ras dari Amerika modern. Tetapi untuk asal dari ras sapi ini berasal dari Afrika. Wow, fishnya gede-gede banget. This is must be trucha. What is the name? Sesuai nama areanya, mini pig. Di sini diisi dengan beberapa jenis babi yang sangat mini dan kecil. En este momento vamos a presentar a nuestros favoritos. What's that thing in his ear? It's a tag. His number. It's a tag. Yo, Lanika. Es un animalito. No, we want to watch the buffalo. Buffalo. Los llamamos.
E incluso so para encarar la tierra. Yeah. Aquí en Animal Park los tenemos con el fin de mostrarles a ustedes cuáles son sus beneficios, cómo nosotros tratarlos a ellos. ¿Sí? Y bueno, vamos a regalar otros premios más. Es beneficio. Jadi ini walaupun tempatnya kecil ya guys. Itu lengkap banget. Binatangnya komplit banget, hampir semuanya ada. Leche, carne y huevos dice acá. No, no. A ver. ¿Eh? El abono y la leche. Untung ada dekat. El abono y la leche. Sí, correcto. Because very long and then can be from here. A ver. Otra pregunta. ¿Cómo se llama el abultamiento del primer ejemplar? Ya. Se lo llevo. Wow, ini view-nya di sini cantik banget. A ver, una pregunta más. Nanti itu kita ke sana lah. ¿Cuál es el origen? Oh, pony. ¿Cuál es la raza? Pony. Del cachorro. ¿Cuál es la raza? Ya, los animalitos. Así es que hemos preparado una sorpresa para todos ustedes. Vamos a regalar una barquita miniatura. Nanti. ¿Listo? Así que mumpung lagi view-nya bagus banget, jadi señoras, mau ambil foto di sana. Acá luego, por favor. Oh, itu di sana. Allá está una. Mana Lanika? Ya. Sini, ya, sini. A ver, su nombre. Lanika, jangan deket-deket saya. Ntar kamu gak punya makanan, dikira tangan kamu makan. ¿De dónde? ¿Son familiares? ¿Se han conversado para pasar los dos? Amigos. Yeah. Vaya, vaya, que va cerca. Acá ya va cerca. Hi, acá también. Bien reñida la pelea por llevarse. You like horse, yeah? Uh-huh. They're actually my second favorite animal. I should third. You look so active. Really, really big horse. They look like they want to eat me. Yeah. Okay, let's go move to other place. What the? Sina don't like you petting. Oh come on, I petted her before. Nah ini sepertinya akan jadi yang bagian terakhir nih guys. Ini kita mau lihat lion, singa. Jadi mau apa namanya? Habis dari lion, nanti ada tempat jalan lain, itu di sebelah atas sana itu deer. Ternyata lumayan gede juga ya untuk lokasinya. Saya kira tadinya kecil, tapi ternyata lumayan gede. Tadi itu di atas itu anginnya kenceng banget terasa gitu. Dingin. Saya cuman pakai double, cuman satu aja, pakai jaket sama t-shirt pendek. Tahu gitu tadi aku bawa yang satunya aku tinggal di mobil. Nah ini dia bagian yang atraksi terakhirnya kayaknya. Nanti setelah ini kita harus balik lagi. Can you see Lanika? That is. Okay Lanika, tell me that is a girl or boy? Girl and girl? Yeah. Whoa! Let's look! You can only tell which one's girl and boy with the hair. Yeah. The boy one
is more furry. It has the, big rain thing. Mm-hmm. The girl and a boy. Kiara and Jimba. Jimba. Yeah, that's the boy. Okay. This is the boy. Look, but the hair is not so long. You can see this is double safety. Because if they come out, then it can be scratchy. They don't eat leaf. They eat meat. Antes, ini namanya Lanika. Ini Simba ya Kiara. I already know that because I don't know. Yeah. Good boy. Let's go, move. There is still another animal we can see. Yeah, it's the deal. Yeah, one more animal. One more. And then we can see the horses again. Then we're gonna take off and get some dinner. This is almost close as well. We need to take the car back here pretty soon. We will have a good picture in the moon, right? Go, bisa masuk. Kamu takut ya? Kamu takut ya? Why it looks skinny? I don't know. That's how ears are. Whatcha? They're furry. Yeah? Or maybe look young. Young. Oh, this is old. This is good. This is look healthy. Monica. Yeah. Ayo, let's go. Because we need to put the car before 7 o'clock. I wish we had more food, Daddy. Why not? Okay. I hope you had fun. No more food. No, food. Okay, which one? Hurry up. I want to see the big hole. Oke guys, ini habis ini kita langsung mau pulang karena sebelum jam 7 mobil udah harus masuk parkiran. Itu Lanika lagi ngasih makan terakhir. Anaknya susah banget diajak pulang guys. Tapi karena udah mau gelap juga, kita harus segera turun. Udaranya juga udah semakin dingin. Lalu setelah kami selesai makan malam, kami berencana untuk berkeliling kota Banos menggunakan kendaraan ini. Biaya yang kita bayarkan itu tidak terlalu mahal, hanya $2 per orang. Jadi kita ingin menikmati suasana malam sambil duduk-duduk manis di kereta ini, guys. Lanika suka sekali, guys, karena memang di kereta ini musiknya keras. Jadi Lanika itu nggak bisa diem, maunya goyang terus. Ini adalah gereja San Mateo, gereja terbesar di kota Banos. Dan rencananya besok kita akan mampir ke sini guys. Karena dari kemarin waktu kita akan kemari, suasananya selalu rame. Jadi kita berencana besok akan datang lebih pagi supaya suasananya tidak terlalu rame. Look! No, don't run! Look! Yeah, I know. It's just fun for the kid, you know? See, they wanna try like a snack. Oh my goodness! Mobil yang tadinya berjalan pelan, tiba-tiba sangat ngebut. Kami semua tidak menyangka guys, karena memang ini di luar perkiraan kami. Because they feel more scared. This is the best. Oh my god. Oh, this is getting better.
membuat kami takut adalah karena kendaraan ini tidak ada pengaman sama sekali. Dan saat mereka menyetirnya, sepertinya mau menabrakkan ke sesuatu. And then as soon as he started speeding up and twirling around, I was like, holy effing shit. That is like roller coaster, this is actually. We're like gonna effing die. It sounds like woo woo woo. It's like, fun, right? I thought this would just be small and go down the road. Yeah, slow. Yeah. We were dead. Turn us over. This is the fun. This is the fun ever. Boom, 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 boom. That was nuts. And thank you to stay with us. Ciao. Bye. Sampai ketemu di kereta. Bye.